Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari lalu ada sebuah cerita gitu ya dari salah satu narasumber kita di podcast Kamar Jerry tentang kejadian di Jalur. Dan saat itu dia bercerita tentang masa lalunya dia bernostalgia tentang kejadian yang cukup menyeramkan. Dan ceritanya itu katanya sempat ngebelah orang dari leher sampai ke perut gitu kan, terus motong jarinya gitu. Bacokan ketiga kok nyangkut ini, biar gue di sini nyangkut. Ternyata ini isi kerongkongan dia bang, sampai ke perut. Gue injek tangannya, gue ambil jarinya, gue kantongin. Jujur aja gue bertanya-tanya gitu, kalau kasus ini pernah terjadi gitu, gue penasaran pengen ketemu sama siapa sih korbannya. Karena di situ waktu itu ceritanya ada 3 orang, 2 ini kabur mecahin jendela, 1 orang jadi korban dan meninggal dunia katanya. Gue pengen tahu 2 orang ini kemana, atau yang satu yang meninggal ini kuburannya di mana. Nah, kebetulan banget di saat kita bercerita di situ, narasumber kita, gue sebut namanya aja, yaitu Alex. Di saat itu Alex Bizer gitu ya, dia nyebutin nama sekolahnya gitu, dan otomatis mendapat reaksi dari orang-orang di sekolah tersebut. Nah, hari ini